Halo guys, ketemu lagi di kanal vlog Diri Journey. Kali ini masih terkait dengan test ride Yamaha Lexi. Diri Journey akan ngobrol dengan bininya. Jadi guys, masih terkait dengan test ride Yamaha Lexi. Kali ini Diri Journey juga melibatkan istrinya untuk merasakan impresi dari line up Maxi Series terbaru yaitu Yamaha Lexi. Dan kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Yona mengenai pengalaman dia mengendarai Yamaha Lexi yaitu Maxi Series dengan harga paling terjangkau di antara seluruh lineup Maxi Series. Jadi buat yang rajin mantau jbkdiri.com dan kanal YouTube Diri Journey, pasti tahu lah kalau Honda Vario Bini tahun lalu itu hilang bulan September. Nah, kita lagi coba-coba nimbang kira-kira apa kendaraan yang dia akan pakai berikutnya. Biasanya sekarang kalau jarak dekat pakai Neo Soul 2011, nah, kalau agak jauh dikit pakai Bumblebee atau Yamaha Aerox 155 VVM Blue Core. Kalau jauh, nah suaminya lain apa drive pakai Deathrider atau Hyundai Tucson 2017. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Bunda, nih sebaiknya Anda lihat dulu footage ketika Bunda merasakan impresi Yamaha Lexi ditanjakan dan check it out. Gimana nih tanjakan? Enteng. Kali ini kita akan coba ngobrol sama Bunda. Kali ada rezeki lebih dan Bunda cocok, kita akan coba beli Yamaha Lexi untuk Bunda. Sekedar informasi pembuka, jadi selama 2 minggu ini saya dikasih kesempatan oleh pihak Yamaha Indonesia untuk test ride Yamaha Lexi. Dan beberapa kali kesempatan Bunda Yona juga menggunakan motor ini untuk menunjang bisnisnya. Jadi di lebaran ini Bunda Yona mulai mandiri, coba-coba buat kue lebaran, dan alhamdulillah lumayanlah. Dia juga menjadi reseller sebuah supermarket lagi di Kota Depok dan lain juga. Jadi Bunda Yona sedikit banyak merasakan impresi dari yang Lexi tipe S atau tipe tertinggi ini. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Yona. Bunda Yona, ini cara desain Yamaha Lexi itu kayak gimana, Bu? Dan menariknya itu bagian mananya? Menurut aku bagian depannya sih yang menarik itu. Kenapa? Ya lebih elegan kali ya. Oke. Terus kalau waktu make, gimana kinerja ban, suspensinya, daya cakram bannya enak nggak waktu dipakai tuh? Enak sih. Nggak apa ya? Gak melewat-lewat lah ya? Gak melewat-lewat. Posisi gripnya bagus ya. Terus posisi stangnya gimana, Bu? Enak. Enak ya? Kayak mirip-mirip enak ya? Mirip-mirip enak. Jadi enak dan cocok lah dipakai buat perempuan ya? Tinggi berapa, Bunda? 165 ya? 165. Kalau bagian joknya gimana, Bunda? Empuk kan? Joknya empuk sama lebar. Dan bagasinya luas. Oke. Untuk fitur-fiturnya gimana? Sennya, klaksonnya, itu mudah nggak dioperasikan? Mudah banget. Sama klaksonnya itu kenceng ya, iya. Main kenceng ya. Jadi orang bisa gampang aware ya. Padahal instrumennya gampang ya dilihat ya, digital ya, mirip Aerox ya. Iya, mirip Aerox. Terus kunci sparkingnya gimana tuh? Kan tanpa kunci ini kilas ya. Iya. Memudahkan nggak? Mudah banget, sama kayaknya lebih aman ya. Lebih aman ya. Oke. Terus motor ini kan udah pakai smart motor generator pun, jadi kalau di starter tuh lebih halus. Masa nggak bedanya halus? Iya, gitu. Iya, lebih halus. Dan fitur ini guys belum ada di Aerox dan di NMAX pada saat video ini diunggah. Terus ada side stand switch, jadi ketika standar samping itu masih turun, motor nggak bisa nyala, Bun. Bermanfaat nggak fitur-fitur kayak gitu tuh?
bermanfaat. Lebih aman ya. Iya, lebih aman. Terus kan ada fitur lagi nih satu pun, smart stop system. Jadi kalau berhenti beberapa detik itu mesti mati. Buat hemat BBM. Iya, hemat BBM banget ya. Jadi enggak boros lah ya. Iya, lebih mantul lah ya. Enak juga. Terus kalau fitur itu kunci rentangannya gimana pun kalau ditanyakan di lampu merah khususnya, bantu nggak? Iya, bantu banget. Oke, okay. Kalau tenaga mesinnya gimana? Mesinnya kan 125 cc nih, dulu kan Bunda pakai Vario juga 125. Gimana tarikannya, lebih mantep ini atau gimana tuh sama aja kalau lebih kayak gimana? Lebih mantep ya, lebih enak lah. Pas lah ya. Nah. Kalau dari 1 sampai 10, kira-kira Bunda kasih skala berapa di motor? 8 kali. 8 ya. Oke guys, demikian obrolan singkat dengan Bunda Yona. Semoga informasi ini berguna buat Anda. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video Daily Journey berikutnya. Dah. Halo guys, ketemu lagi. Ntar dulu.